I don't fucking care. Hello, Army semuanya. Welcome back di channel Hagers Gaming, Hagers Gaming Craft Review. Minecraft paket edition lagi. Jadi kali gue bakal main MCB lah guys, seperti biasa. Dan kali ini gue gak bakal nge-showcase add-on atau map dulu coy. Tapi kali ini gue bakal nge-showcase texture pack yang menurut gue itu lumayan unik dan juga cukup keren coy. Jadi ini bukan texture pack faithful atau texture pack bukan texture pack faithful, pokoknya bukan texture pack yang kayak jadi kecil-kecil gitu, gak ada shaders guys. Bukan texture pack shaders juga. Tapi menurut gue ini texture pack cukup unik dan cukup keren coy. Yap. Mengapa cukup unik dan cukup keren? Karena dalam texture pack ini ada salah satunya itu adalah televisi, ada televisi dan ada kulkas yang ukurannya cukup gede coy. Jadi ini tanpa add-on, dengan tanpa add-on kan bisa ada TV dan kulkas di MCB kalian coy. Tanpa add-on, hanya dengan texture ini. Jadi texture ini cukup keren dah. Oke ya, Nana bisa lebih lengkap ya, kalian bisa lihat aja nanti gua bakalan showcase semuanya. Dan bagi kalian mau download texture ini, linknya udah gue sediain di deskripsi guys, seperti biasa. Link MCPK guys, biar langsung dipasang. Jadi ya sudah, daripada banyak basa-basi, langsung ke gue ganti posisi kamera. Oke guys, gue udah ganti posisi kameranya. Dan langsung aja gue showcase texture packnya ya. Oke, BTW sorry kalau gue udah gak upload itu sekitar seminggu coy. Yang terakhir upload gue sekitar seminggu yang lalu. Jadi sorry banget, karena minggu kemarin itu gue sempet sakit coy. Dan abis sembuh itu males recording guys, karena udah lama gak rek. Jadinya kayak males-males gitu dah, mager gitu karena sibuk sekolah juga. Jadi sekarang gue udah akan mulai aktif recording lagi guys. Jadi sekarang gue bakal nge-showcase texture pack yang keren ini. Ya ini bukan texture pack faithful guys, gak ada yang bukan texture pack pokoknya yang lainnya guys. Ini shaders ya terpisah, bukan dari texture pack ini. Tapi yang menurut gue bikin ini cukup unik dan cukup keren adalah dengan texture pack ini, texture dari creeper head, zombie head, Wither Skeleton Skull sama Skeleton Skull itu diubah coy menjadi alat-alat elektronik modern yang ada di kehidupan sehari-hari guys. Jadi di sini contohnya ada kulkas guys. Ukurannya itu gede guys. Kulkasnya ini gede. Luar biasa guys. Kulkasnya ini gede. Dan di sini juga ada televisi. Oke, waduh. Salah coy. Oh my god. Salah naruh dah. Oke, kita hancurin dulu. Aduh, ini malah hancur guys. Oke guys, kembali ke on-nya. Dan di sini juga ada televisi guys. Jadi dengan texture ini kalian bisa membuat kulkas dan televisi tanpa add-on, tanpa mod atau tanpa comment block coy. Jadi keren banget. Dan di sini ada laptop dan ada kursi guys. Jadi kalian bisa kayak buat video kalian bisa buat ruangan gaming di dalam game coy. Jadi ini keren banget. Ini tanpa add-on dan tanpa mod, tanpa comment block. Dan ini hanya dengan tekstur, menggunakan tekstur yang bernama tekstur decoration coy. Ukurannya pun kecil, hanya 0,06 MB. Jadi dipastikan ini gak bakal nge-lag guys. Tapi gue gak tahu ini bisa digabung dengan tekstur faithful apa enggak, karena gue gak nyoba coy. Dan gue gak berani nyoba, takutnya error, ntar malah kehapus semua dah tekstur ya berabe jadinya. Dan makanya ini keren banget dah. Ya cuma ada 4 aja sih. Cuma ada 4 tekstur aja yang diganti guys, tekstur dari kepalanya. Jadi cuma ada 4 alat elektronik modern coy. Ya mungkin nantinya akan ada update-update lagi dari tekstur ini. Oh ya, tekstur ini hanya khusus untuk versi beta 1.2 ke atas guys. Jadi di sini contoh gue pakai versi 1.2.6.2. Jadi gue bisa guys, ya bagi kalian pakai versi official, karena kalian gak akan bisa coy, karena ini hanya khusus beta. Dan udah ada tulisannya, nanti gue ingetin lagi dah di deskripsi barangkali kalian lupa, ntar kalian marah-marah coy. Bang, kenapa gak bisa bang? Ya ini khusus versi beta doang. Ya gak tahu kenapa, tapi dasarnya ini hanya khusus versi beta coy.
Jadi cuma segini doang sih tekstur ya. Ya walaupun gak keren-keren amat, tapi ini cukup keren dah. Oh my god, ngomong apa? Ya ini tanpa add-on sekali guys. Ini tanpa add-on, ini bukan add-on, bukan tipuan belaka coy. Bukan add-on tak kasat mata. Oke, jadi daripada banyak basa-basi gak jelas, dah banyak cincong gak jelas, banyak kumur-kumur gak jelas, langsung aja gue gandeng ke kamera dan kosi. Karena ini cuma gini-gini aja coy. Tapi keren dah ininya. Aduh. Oke guys, mungkin segitu dulu showcase tekstur pack gue kali ini. Ya ingat sekali lagi, tekstur pack ini hanya khusus untuk versi beta coy. Jadi bagi kalian pakai versi official ya gak bakalan bisa guys. Waduh. Oke guys, mungkin selalu video Minecraft Pocket Edition kali ini. Kalau kalian suka gak bisa like, comment, share, dan subscribe to my channel. Kan juga boleh request gue bermain game Android yang lainnya. So, thanks for watching the video. Bye. Don't let me down.